Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Jadi nang balako, nang bergerak, nang berdiam ini gawiannya Nur Muhammad. Nang sembahyang gawiannya Nur Muhammad. Nang berzikir gawiannya Nur Muhammad. Nah, orang nang duduk di makam Nur Muhammad ini sudah tentu karena ia sudah menanggung Nur Muhammad dalam dirinya, sudah tentu ini cahaya Muhammad, bahasanya saya mau bahasa mudanya. Nur itu bahasa Arabnya cahaya. Bahasa agamanya hidayah. Nur itu asma daripada asma Allah. Muhammad yang amat terpuji. Maka tentu gawian orang yang mengandung Nur Muhammad itu adalah mutaba'ah kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Apa gawian Nabi yang diikuti? Sebab inya daripada Nur Nabi, imamnya itu Rasul, imam yang mubin, imam yang nyata itu Rasulullah. Sallallahu Rabbuna ala nuril Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin, salawat Allah yang mulia akan nur yang nyata. Siapa nur nyata? Ahmad al-Mustafa. Ahmad ya Mustafa. Nyata, nur nyata. Nyata kenyataan nur Nabi. Nyata, nyata. Nurnya sendiri itu nyata. Nampak, jelas, zahir. Nih, pada nambah data angin. Nampak nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak nurnya Muhammad pada terlihat, kita melihat pohon, nampak terjadi nurnya Muhammad. Melihat burung terbang, kenyataan nurnya Muhammad. Memandang alam semesta, kenyataan nurnya Muhammad. Memandang bintang bulan, kenyataan nurnya Muhammad. Memandang aras surga, kenyataan nur Muhammad. Memandang wajah-wajah nih, bunda-bunda ulunang cantik-cantik kenyataan. Bidadari, baik. Bidadari, bidadari, insya Allah. Ini terjadi daripada nur Muhammad. Jangan lepas pandangan tuh. Ibu-ibu juga memandang nih. Raja-raja nak ada nih nak. Raja-raja surga nak ada nih. Nang gagah-gagah nih, nang tampan-tampan. Anak pun menyambat kia di gagah-gagah, tampan-tampan. Amun dibandingkan lawan warik. Si bungas kita gagah-gagah apa terjadi daripada nur Muhammad. Jadi memandang segala keindahan Nurul Mustafa mala al-akwan, nur Nabi yang meliputi segala-galanya. Maka ketika kita memandang yang indah-indah, ingat ini keindahan terjadinya nur Rasulullah. Pian memandang ke depan, melihat ada orang baju putih dalamnya, bila pengajian jubahnya berganti-ganti, tetang di mana jiwa kah guru tumu ulah ini nama ulah kan nipian nama ulah ini ratu bidadari ulun nama ulah itu ada di belakang orangnya tuh. Pian ini pak ayah bajunya, pian ini pak ayah bajunya, inggi. Jadi soal baju ini ulun kada tuh ratu nama ulah kan. Dari baik. Tapi tahu sakal pandangan terjadi daripada nur Muhammad. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita pandang, etikat hati kita ini istiqomah ngarannya, kada si ubahan lagi bahwa kejadian daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memandang diri kita, memandang alam semesta, memandang apapun kenyataan nurnya Muhammad, berarti orang itu liput dalam lautan nurnya Muhammad, fana tinggalam istighraq dalam lautan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Amin. Masalah sudah pian. Nah, imbah mesra itu, maka setelah mesra pada ikat batin, sesuaikan kelakuan Nur Muhammad dengan imam kita,
pemimpin kita, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu uswah, contoh-contoh yang terindah, contoh-contoh yang terbaik. Maka itu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, datangkan kepada ulun kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan hindarkan dari siksa api. Ini doa yang Allah ajarkan. Apa makna Rabbana atina fid dunya hasanah? Ya Allah, datangkan kebaikan di dunia. Apa makna kebaikan di dunia? Mobil mewah? Bukan. Kaya raya? Bukan. Itu salah. Kebaikan dunia adalah dalam ittiba kepada sunnahnya Rasulullah SAW, dalam mengikuti ajarannya Rasulullah. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul contoh tauladan. Maka kita mengikuti bagaimana akhlak Nabi, laku Nabi, pribadi Nabi, salat Nabi, zikir Nabi, akhlak Nabi, gerak langkah Nabi, senyum Nabi, semuanya kita ikuti. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, artinya di akhirat berkumpul lawan Rasulullah. Kebaikan di akhirat, tanpa Rasulullah kita tidak akan selamat, Bapak Ibu. Kebahagiaan akhirat, tak kumpul lawan Nabi di akhirat. Di dunia melihat kebesaran Allah, akhlaknya Nabi kita umpati. Di dunia memandang terjadi nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat berkumpul lawan orang yang sumbernya nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.